Akhirnya kita sampai juga pada bagian terakhir dari video bersambung tentang ikhtiar langit, membaca Al-Quran. Terus terang, ini adalah konten terberat yang pernah saya buat. Saya tujukan untuk diri saya sendiri sebagai pengingat di kala saya merasa lelah dan kalah. Saya pernah kenal seseorang yang pada titik terendah dalam hidupnya, dia tidak bisa melakukan apapun kecuali membaca Al-Quran. Dia terus membaca Al-Quran, dan secara bertahap, kehidupannya mulai membaik. Membaca Al-Quran sebagai solusi. Apakah bisa berlaku pada setiap orang? Ya, saya percaya itu. Al-Quran sendiri yang bilang, Alif Lam Ra, Kitabun Anzalnahu Ilaika, Litukhrijan Nasa Minaz Zulumati Ilan Nur, Biizni Rabbihim Ila Siratil Azizil Hamid. Alif Lam Ra, ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu, agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan mereka, yaitu menuju jalan Tuhan yang Maha Perkasa, Maha Terpuji. Jadi, jika kamu merasa hidup saat ini terasa gelap, terasa buntu, mentok sana sini, bacalah Al-Quran. Dengan petunjuknya, kamu akan dikeluarkan dari kegelapan menuju hidup yang lebih bercahaya. Yuk kita simak selengkapnya. Silakan subscribe bagi yang belum dan tekan loncengnya supaya kamu mendapatkan notifikasi untuk video-video saya selanjutnya. Jika hidupmu terasa gelap, terasa buntu, kamu tidak tahu langkah apalagi yang harus kamu lakukan. Cobalah introspeksi. Kapan terakhir kali kamu membaca Al-Quran? Jangan-jangan kamu sudah jauh dari Al-Quran, sehingga kamu dijauhkan dari petunjuk-petunjuknya. Dan sekarang kamu bingung, harus bagaimana lagi? Apalagi caranya supaya hidup ini menjadi lebih baik? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dongka wa nasyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasartani a'ma wa qad kuntu basira. Dia berkata, Ya Tuhanku, mengapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta, padahal dahulu aku dapat melihat. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Allah berfirman, demikianlah dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami dan kamu mengabaikannya. Jadi begitu pula pada hari ini kamu diabaikan. Terasakah olehmu saat doa-doamu tak terkabul, saat ikhtiarmu hanya menjadi lelah tanpa hasil? Terasakah olehmu bahwa kamu sedang diabaikan Allah karena kamu mengabaikan Al-Quran? Jauh dari Al-Quran itu adalah kerugian, dan sebaliknya, dekat dengan Al-Quran adalah keberuntungan, keuntungan yang beruntun. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Al-Qur'an dan melaksanakan salat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. Untuk mendapatkan keberuntungan hidup, kita harus punya kebaikan. Hanya orang yang berbuat baik sajalah yang mendapatkan balasan kebaikan. Kebaikan akan mendatangkan kebaikan pula. Mungkin kamu akan bertanya, kebaikan apa yang bisa dilakukan pada saat hidup ini sedang terpuruk? Mau sedekah tidak ada uang? Mau berbagi ilmu pikiran sedang kalut? Mau membantu tenaga badan ini sedang lemah karena tekanan masalah? Dalam kondisi susah begini, kebaikan apa yang bisa dilakukan? Bacalah Al-Quran,
kamu akan mendapatkan kebaikan dengan mudah. Membaca satu huruf Al-Quran diganjar dengan satu kebaikan dan dilipatkan menjadi 10 kebaikan. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan dengan bacaan tersebut. Satu kebaikan dilipatkan menjadi 10 kebaikan semisalnya. Dan aku tidak mengatakan alif lam mim adalah satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmidzi. Kebaikan akan menghapuskan kesalahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal hasanati yudhibna sayiat." Perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Kesulitan hidup yang sedang kamu alami bisa jadi disebabkan oleh kesalahan-kesalahan yang telah kamu lakukan. Untuk itulah kamu perlu melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat menghapus kesalahan-kesalahan tersebut. Membaca istighfar adalah cara untuk menghapus kesalahan. Begitu juga dengan membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran mendatangkan kebaikan, kebaikan yang berlipat ganda. Satu huruf dibalas 10 kebaikan, dan kemudian kebaikan-kebaikan itu akan menghapus kesalahan-kesalahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu wa 'amilus shalihat lanukaffiranna 'anhum sayi'atihim wa lanajziyannahum ahsanalladzi kanu ya'malun." Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, pasti akan kami hapus kesalahan-kesalahannya. Dan mereka pasti akan kami beri balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Mungkin kamu bertanya, apakah bacaan Al-Quran bisa untuk membayar utang? Bagi kamu yang sedang menganggur mungkin juga akan ikut bertanya, apakah bacaan Al-Quran bisa mendatangkan pekerjaan, bisa mendatangkan pelanggan, bisa memberikan cuan? Masih banyak orang menganggap membaca Al-Quran adalah hal sepele, padahal keuntungannya sangat besar. Coba kamu perhatikan lagi ujung ayat ke-7 dari surah Al-Ankabut yang tadi kita baca. وَلَنَجِزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ. Pasti akan kami beri balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Kelihatannya memang pekerjaan yang ringan, hanya duduk dan membaca ayat-ayat Al-Quran. Tapi balasannya lebih dari itu. Allah memberikan balasan yang lebih baik dari apa yang kamu kerjakan. Meskipun kamu hanya membaca Al-Quran dan kamu tidak tahu artinya, Allah membalasnya dengan 10 kebaikan. Satu huruf dibalas dengan 10 kebaikan. Coba perhatikan, berapa huruf Al-Quran yang sudah kamu baca hari ini? Dengan balasan kebaikan karena membaca Al-Quran, berapa banyak kesalahan kamu yang sudah dihapuskan? Dengan begitu, kamu akan mulai melihat peluang-peluang yang Allah buka untukmu. Bisa saja peluang-peluang itu sudah ada di sekitarmu, tapi karena banyaknya dosa, banyaknya kesalahan yang kamu lakukan, peluang-peluang itu menjadi tidak terlihat. Setelah banyak membaca Al-Quran, kamu akan ditunjukkan langkah-langkah selanjutnya. Cara sholatmu akan diperbaiki, cara kamu berdoa akan diperbaiki, cara hidupmu akan diperbaiki. Apalagi jika kamu mulai memahami ayat-ayatnya, kamu mendapati petunjuknya, kamu membiarkan Al-Quran mengarahkan dirimu untuk hidup lebih baik. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, Allah telah menjamin bagi siapa yang mengikuti Al-Quran, tidak akan sesat di dunia dan tidak akan merugi di akhirat. Kemudian beliau membaca ayat, "Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa." Lalu barang siapa yang mengikuti petunjukku, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Jadi, mari kita banyak membaca Al-Qur'an supaya hidup ini menjadi lebih mudah. Amin. Thank you.